Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, but we have a little bit problem just now, so we have to start over again. Kita ulang lagi. Alhamdulillah, now I can share the files. Without further ado, ini sambil jalan, saya akan jelaskan. Kita ini meeting ke-15, topiknya tentang conclusion dari CCU. Dan saya juga akan menjelaskan tentang kita akan membahas tentang final project dari CCU. Nah, let me try to open the syllabus. Can you see it now? Bisa dilihat sekarang? Masih loading. Loading. Masih loading, Pak. Your screen is paused. That's what it says. I don't know what. Okay. Bisa dilihat sekarang? Masih belum? Masih loading. Masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Loading, Pak. Okay. We try to share. I don't know what's going on. Bisa ya ini ya. Your screen sharing is paused. Katanya di pause. Bisa nggak di pause itu kenapa? Your screen sharing is. Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Iya, Pak. Coba saya stop share ini. Saya ulang share lagi. There. Masih di pause. Okay, saya coba coba yang ini. This websites. Ini bisa buka? Bisa, Pak. Bisa ya? Okay. So I stop share this one. Try to open again one. Can you open this one? Hey, can you see it? Loading, Pak. Loading, Pak. Oh, masih loading. Okay, so kalau ini berarti yang ini nggak bisa ya. Try share. Can you see this one? Loading. Loading. Udah, Pak. Udah, okay. Udah, Pak. Bisa, Pak. Ini, udah, Pak. I'd like to show you the file. This one bisa dilihat? Bisa? Can you see it? Yeah. Masih loading. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Okay. Kelihatan. Okay, good. Nah, this is our syllabus. Ini syllabus kita. Sorry kalau ada orang lewat, dicekin aja. Ini mata kuliah Cross Cultural Understanding. It's me. Meeting 1, kita membahas tentang Introduction to Cross-Cultural Understanding. 2, Concept on Culture and Language. We have discussed about that one. And then meeting 3, we talk about English-speaking countries, Communication Theory in CCU. In 4th meeting, meeting ke-5 membahas tentang Cultural Misunderstanding, terutama tentang body language. Meeting ke-6, kita membahas tentang Cultural Differences, dan 7,
budaya Indonesia serta budaya Barat dan Timur, dan meeting 8 kita UTS. Kemudian kita sudah juga membahas tentang apa ini, sembari jalan saya admit juga yang lainnya. Focus on country United States of America, and then we also have a talk about United Kingdom and Australia. Nah, meeting ke-14 kemarin kalian juga sudah mengirimkan video-videonya tentang Australia. Pak, maaf, Pak. Ya. Silabusnya belum kebuka. Belum kebuka. Ini ya, sebab silabusnya belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya. Ya. Ya, masih local di sini. Nah, kalau ini udah kebuka. Ya, tampilan aja, Pak. Tampilan data ya, deh. Tampilannya yang apa? Yang di laptop Bapak aja. Oh, gitu. Iya, Pak. Tampilan file doang, ya. Pak. Oh, tampilan file aja. Iya, Pak. Coba saya... Tapi yang... Oke, sebentar. Ini bisa dilihat sekarang? Loading, Pak. Oh, udah, Pak. Udah, Pak. Oke, okay, good. Alhamdulillah. Ini kita meeting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah kita bahas dan juga sudah saya jelaskan di video saya di YouTube. Kemudian meeting 8, kita juga sudah membahas tentang ujian tengah semester. Nah, negara USA, UK, dan Australia juga sudah kita bahas di meeting 9 hingga meeting ke-14. Nah, sekarang kita di meeting 15. Overall conclusion on CCU. Nah, untuk meeting 16, artinya di akhir bulan Desember, persiapan kita adalah individual final project on cross-cultural understanding. Jadi, ini tentang final project. Kali ini saya akan membahas tentang dua topik. Pertama, kesimpulan dari mata kuliah CCU, dan yang kedua adalah final project dari mata kuliah CCU. Nah, kita lihat di sini kesimpulan mata kuliah CCU. Nah, sebentar, ini saya lihat. Nah, ini kalau yang ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Okay. Bisa, Pak. Nah, bisa, Pak. Kalau di meeting ke-16, ini overall conclusion, ini kesimpulan. Kemudian mahasiswa menyimpulkan teori dan konsep dari mata kuliah CCU. Kemudian, nah ini kan kalau papan tulis, beliau handout ini kan kalau kita face-to-face. Nah, sementara kita kan online, maka medianya adalah laptop, pakai data, Zoom, kemudian audio atau headset. Nah, meeting ke-16 tugasnya adalah aplikasi pemahaman lintas budaya tentang karya film asing yang beredar di Indonesia. Contohnya ini. Tahu film ini? Tahu, Pak. Mulan. Ah, Mulan. Tahu, Pak. Sudah nonton semua? Pak. Belum nonton? Belum. Sudah. Oke. Okay. Ada yang udah, ada yang belum? Belum, Pak. Saya juga belum. Oke. Nah, mahasiswa menulis sebuah tulisan yang berisi tentang analisa mereka terhadap film asing yang ditonton. So, what you need to do in final project of CCU is that you write your analysis about the movie based on what you think of the movie from your culture. Jadi, tugasnya di final project nanti adalah mahasiswa atau you akan menulis sebuah tulisan tentang analisa dari film yang dipilih. Nanti akan saya kasih contoh beberapa cara memberikan respon tentang film yang otentik ya. Ini saya stop share dulu. Jadi kita sekarang berada di meeting 15 dan minggu depan kita berada di meeting 16. Jadi you hanya membuat satu halaman tentang respon terkait film yang dipilih. Ini saya stop share. Kemudian, I'd like to show you the example of movie. This one. Can you see it? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes. Good. This is my blog, Sparkling Silent Silhouette.
So you can join, bisa digabung, bisa di follow nanti di sini. Jadi untuk mengetahui setiap kali saya posting informasi baru di blog ini, bisa di follow nanti di sini. Di apa? Bagian bawahnya ini ya. Nah, di follow di sini bisa, atau bisa gabung di sini. Enter your email address terus klik follow. Praktis. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang UTS, ujian tengah semester ini ya. Nah, kita klik dulu di sini. Okay, this is about the voices of Indonesian. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini. Voices of Indonesian teenagers on the cultures of Indonesia and beyond. Nah, ini ujian tengah semester kita kemarin memberikan kesempatan untuk mahasiswa Indonesia atau remaja Indonesia berbicara tentang budaya Indonesia dan budaya di luar Indonesia. Jadi boleh, it's not right or it's not wrong. It's about how well you convince your readers. Oke, okay. Nah ini beberapa contoh. Nah, untuk melihat siapa aja yang sudah memposting, memberikan tulisannya, kita lihat di sini. Ini pertanyaannya kemarin, what do you think of Indonesia culture in the world in the year of 2020, especially after you know about the recent concept of cultures? Nah ini. Di sini yang terbaru, yang terbaru ya, Siva Khairunisa ini tanggal 9 November 2020 jam 3:30 sore. Kemudian ada Kurnia Priliani Mirwan. Kemudian ada Kurnia Priliani Mirwan lagi. Nah, ini biasanya terjadi karena you mempostingnya dua kali. Jadi karena belum muncul, jadi dikirim lagi. Nah, biasanya itu sudah diterima. Nah, jadi nggak perlu lagi dua kali, tiga kali, cukup sekali aja. Kemudian Nurul Sutria Ismail. Kemudian ini panjang Nurul ini. Widya Ayu Felina. Ini sekalipun panjang atau pendek, ini nanti sudah saya baca, kemudian saya cek plagiasinya. The most important thing is that students write their ideas by themselves. Kalau masalah grammar, I understand, but clarity atau originality dari konten itu sangat penting. Jadi ini saya cek, yang memberikan tanggalnya, kemudian yang sesuai dengan jamnya juga. Nah, kita lihat sekarang contoh dari bagaimana melakukan movie response. Jadi, nanti caranya you bisa juga lihat contoh-contoh lainnya, yaitu klik di bagian post categories, select kategori, ada academic writing, ada cross-cultural understanding, kita di sini nih, ada pengalaman saya selama beasiswa Fulbright, kemudian English correspondence, English proficiency, terus ke bawah. Nah, ini ada movies. Coba kita klik. Sudah terlihat film yang terakhir yang saya tulis? Belum. Belum, masih loading. Oke. Okay. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Okay. Nah, ini film terakhir terbaru ya, terbaru nggak sih, sudah lama ini saya tulis, sudah lama saya nggak nulis respon tentang film. Ini filmnya berjudul The Great Wall, a movie on greediness. Jadi judul filmnya adalah The Great Wall. Poin yang saya maksudkan adalah a movie on greediness, film tentang keserakahan. Film selanjutnya contohnya adalah The Monkey King, a personal review. The Monkey King ya. Pernah dengar film Monkey King? Pernah, pasti ya. Sun Gokong. Yeah. Kemudian ada film Jason Bourne. Pernah nonton ini? Have you watched this? Tidak pernah. Ini tahun 2015. Belum. Enemies Are Within. Nah, ini point of view saya ini. Kemudian Fantastic Four 2015. Sudah. Ini ada juga. Sudah. Dari kartunnya juga sudah ada. Kemudian Finding Dory. Udah. Sudah. Udah. Nah, kita lihat
Older post. Ini ada Civil War. Sudah juga. Sudah. Stood for what is right. Okay. Kemudian kita punya Jurassic World 2015. Sudah. Belum nonton. Frozen. Sudah. Nah. Sudah. The Great Debate. The Great Debaters. Belum. Nah, jadi ini ada beberapa contoh-contoh lainnya. Ini Pan's Labyrinth, and then we have banyak lagi ke bawah. Silakan nanti kalau mau you searching dari tulisan yang saya apa tulis, ada Battleship, kemudian ada Underworld Awakening, ada The Iron Lady, and then we have Dark Shadows, Night Vampire. Kemudian jadi macam-macam ya lah. Jadi semua ini kira-kira yang mana nih yang mau dilihat contohnya ini? Frozen, kemudian Jurassic World. Apa-apa? Civil War. Civil War. Biar semua. Ini Civil War. Civil War, oke. Okay. Berarti pilihannya sama dengan sisi A tadi ya, sisi A juga Civil War. Oke, okay, kita lihat. Sama ya, teman sama ya, Sifu. Avengers. Oke, okay, nah sekarang coba kita quick continue reading. Nah, oke. Okay. Nah, jadi, nah ini contohnya gambarnya. Ini saya tulis tanggal 29 Mei tahun 2016. Nah, udah lama ya. Sekarang 2020, 4 tahun yang lalu. Jadi tulisannya masih ada di sini nih. Oke. Okay. Nah, jadi di paragraf pertama, ini tulisannya saya langsung pakai I, boleh. Karena dia bukan skripsi, bukan paper ilmiah, tapi sifatnya respon atau feedback atau tanggapan tentang film. Tapi secara lintas budaya. Nah, ini paragraf pertama saya tulis, after watching more and more movies on the Avengers, I became to be acquainted with the message that it holds. As I can tell, many values that I could learn from watching this movie. I guess that this movie is more than what it presents to the viewers. Of course, everyone would have different opinion about it. However, to my mind, the strong idea of the righteousness is clearly portrayed in the sequel. Jadi poin paragraf pertama ini, poinnya menyampaikan kenapa saya pilih film ini ya. Nah, jadi di sini katanya setelah saya menonton banyak film tentang Avengers, kan serinya banyak ya. Ada khusus si Thor. Ya, you pasti tahu lah ya semua tokoh-tokoh Avengers. Nah, ini saya pilih di sini. Many values, langsung saya bilang many values. Banyak nilai-nilai yang bisa saya pelajari dari menonton film ini, ya, this movie. I guess that this movie is more than what present to the viewers. Lebih dari yang ditayangkan kepada penonton katanya. Of course, everyone. Jadi ini biar tidak terkesan terlalu memaksa kepada pembaca. Jadi saya bilang begini, tentu saja setiap orang punya pendapat yang berbeda tentang film tersebut. Namun menurut saya, ide paling kuat tentang righteousness. Righteousness ini kalau dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya sama dengan orang yang baik, itu orang yang taat, orang yang soleh. Righteousness is clearly portrayed in the sequel. Ya, jadi intinya langsung saya bilang di sini, di film ini membahas tentang ini righteousness. Stood for what is right. Jadi berdirilah di bagian yang benar, meskipun tantangannya sulit. Di sini intinya film tersebut. Nah, terus saya flashback sedikit story di film. Di sini saya sebut, as the beginning of my article, Tony Stark and the Cap had dispute over the issue of bombing on the Lagos, Vienna. When the meeting of the UN took place in Vienna to discuss over the matter, the man who would deliver speech on the act had been killed as well by the sudden bombing. Soon afterward, Avengers had divisionary decision on which to follow the UN and those who will not. Jadi pada waktu itu katanya ada bom di Vienna Lagos, lalu terjadi perpecahan di Avengers apakah mengikuti UN atau bebas. Ini katanya nih.
Only the Iron Man and Captain America who later are in different position one another. Iron Man signed the law that the Avengers are under the UN government agreement. Meanwhile, Captain America firmly believes that the signing is putting the Avengers on free will to protect the people and the Earth. On and on, the flow of the story in this movie becomes more interesting and interesting. Nah, ini seperti itu. Jadi seolah-olah nanti you menulis itu seperti berbicara dengan orang. That's voice. Ini maksud dengan voice, suara ya. Nah, sekarang kita lihat terus. Nah, setelah nanti di paragraf 2 you jelaskan plot filmnya sedikit, masuk di sini poinnya. What surprises me is that at the end, the actual doer seemed to be unpredictable, although in some parts of the movie, clues had been shown up. Moreover, surprisingly enough, the Ant-Man and Spider-Man acted out as well in this movie. Hold on. There is... I'm using my phone. Okay. All right. So I go on. All these characters seem to strengthen the dynamics of visual images of the story as well as the way the story been presented. Di sini di paragraf ketiga langsung saya bilang pendapat saya pribadi tentang film ini. Jadi saya bilang meskipun di beberapa bagian dari film tanda-tandanya sudah diperlihatkan katanya antara Ant-Man ini adalah manusia ini ya, manusia semut ya, dan Spider-Man juga muncul di film ini. Jadi semua karakternya memperkuat dinamika dari visual. Nah, masuk budaya. The only kissing scene that happens is between Captain America and the girl whose friend is the Cap's wife. Interesting, isn't it? Menarik bukan? Jadi ada adegan kissing itu very cultural. Cap's wife. I guess that it shouldn't have to be there and that's not at something in that movie. Ini pendapat saya pribadi. Nah, ketika nanti you memilih film untuk final project, boleh film Avenger yang lain, boleh. Marvel, Capcom, boleh. Kalau ini Marvel, Avengers, Capcom, boleh. Seperti X-Men, boleh. Nah, nanti cuman caranya seperti ini. Ya, jadi for the values, of course, we can see these values from the way the Captain America stood for what is right. Jadi you menganalisa filmnya tersebut, tapi masuk komentar pribadi tentang film tersebut. Ketika kita berkomentar, kita tidak menggunakan bias, kita tidak menggunakan personal justification, tapi kita memberikan statement yang logis. At last, the value that we could get from this movie is that we could be easily influenced by our own ego or emotional state of being. Unfortunately, at some points, our logic cannot be trusted, for there is one thing that is still more powerful than our mind. It is what we all have, our beating heart. Jadi, pesan dari film ini adalah, menurut pendapat saya sebagai pemirsa, penonton, bahwa film ini mengajarkan kita bahwa kita itu bisa terjebak oleh ego kita sendiri atau kondisi emosional kita. Sayangnya, pada beberapa poin, logika tidak bisa dipercaya. Dalam beberapa hal, logika tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena ada satu hal yang lebih kuat daripada logika atau pikiran, yaitu beating heart. Yaitu bukan perasaan, nih, tapi our beating heart ini, apa yang kita rasakan dalam situasi sosial tertentu. What your heart says about this when you choose. Makanya saya kaitkan ini dengan good for what is wrong. Jadi, berdirilah di posisi yang menurut kamu benar. That's the point. Nah, jadi, contoh lainnya, untuk ini ada pertanyaan kah? Sebelum kita lanjut, contoh film berikutnya. Kita coba lihat
untuk berikutnya. Kalau ini sudah nonton? Have you watched this? Snow White. Ya? Yeah? Sudah. Snow White. Sudah. Ya, yeah, Snow White and the Huntsman. Sudah. Nah, ya. Ini tahun 2012. Saya tulisnya 24 November 2012. Ini agak panjang ini. Jadi boleh sih you nulis seperti ini, boleh dibaca-baca, coba dilihat misalnya gaya atau style. Jadi setiap orang bisa memandang segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sama halnya dengan film ini. Film Mulan. Previously, this movie was published in the form of cartoon. Sekarang dibuat dalam bentuk versi film. Tergantung dari mana kita memandang sebuah film atau karya seni, di situ akan muncul statement yang namanya ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini tidak patut atau patut. Misalnya contoh, ketika kita menonton film Titanic, semuanya sudah nonton Titanic ya? Sudah. Di film Titanic itu, ketika saya remaja, mungkin lebih fokus kepada unsur cinta di film tersebutnya, tertarik. My Heart Will Go On, Guslinnya. Tapi kemudian setelah saya kuliah, kemudian sudah mulai dewasa, saya perhatikan ternyata film utama di film Titanic pesannya adalah berkaitan dengan masalah status sosial dan perlakuan terhadap kaum wanita. Itu intinya ternyata. Kenapa? Karena yang dialami oleh si Rose ya, Rose yang Kate Winslet itu, dia dipaksa oleh ibunya untuk menikahi seorang saudagar kaya. Kira-kira persis nggak alur ceritanya seperti cerita Siti Nurbaya? Mirip. Cuman mirip. Hampir ya, cuman lokal. Ya, bedanya Siti Nurbaya terjadi di darat, sementara kalau Titanic di atas kapal, di laut ya. Nah, ya. Jadi, kemudian satu-satu. Yang kedua, kalau kita melihat film Titanic tersebut dari unsur status sosial atau strata, ternyata wanita itu berada di kelas kedua di setting film tersebut. Karena wanita tidak bisa memilih mana yang terbaik untuknya. Nah, ternyata Kate atau Rose menentang sistem seperti tersebut dan dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Tapi karena faktor alam, terjadilah kecelakaan seperti itu. So it's a different ways of looking at the movie. Sama halnya seperti ini, Snow White. Dalam film Snow White ini, di sini, when I watch this movie from its beginning to the end, what I had in my mind was that I assumed that I would watch similar story of Snow White as it has been shown on its cartoonic format when I was a little kid. Terus sampai ke bawah. Ini. Overall, to me, Snow White illustrates the different stages of being innocent into being a rebellious one. The language that came to me is that the language of revenge. Okay, so that would be the way how I would like to share with you in the how to do the movie analysis. Okay, before we end this our online classroom, do you have any question? Ada pertanyaan? Pak. Ya. Jadi untuk paragraf terakhir itu tentang apa yang bisa kita dapat dari movie-nya ya, Pak? Ah ya, boleh. Apa yang bisa didapatkan dari movie-nya, kemudian apa yang bisa you sampaikan kepada pembaca tentang film tersebut?
Ada lagi? Yang maksudnya kita nggak boleh bias itu gimana ya, Pak? Ah ya, bias itu apabila that's a good question. Ini saya sembari buka link ke absensi ya, sebentar. Salin. Oke. Nah, bias itu apabila kita misalnya begini, you ingin berbicara tentang orang-orang Jakarta tapi tidak pernah ke Jakarta, itu akan menimbulkan bias. Atau you mau mengatakan tentang masakan rendang itu macam-macam, tapi makan rendang nggak pernah, itu bisa bias. Kalau dalam hal film, dia nggak bisa, dia biasnya tuh begini, kita kan sudah menonton film, berarti kalau ketika kita sudah menonton film itu dinyatakan kita berhak memberikan pendapat atau opini tentang film tersebut karena kita sudah menonton. Nah, masuk kita sekarang dalam memberikan pendapat atau opini. Ketika kita memberikan pendapat atau opini dari film yang kita tonton, agar tidak bias itu supaya kita jangan bersifat subjektif, artinya memaksakan sudut pandang yang kita punya tanpa didukung oleh hal-hal konkret atau fakta-fakta yang ada. Nah, kenapa saya bilang contoh tadi ketika saya kasih contoh film Titanic. Jadi kalimatnya seperti ini, di setting film tersebut wanita posisi mereka berada di level kedua karena kita bisa melihat faktanya karakter Rose mendapatkan perlakuan tidak bisa memilih pasangan terbaik untuk dirinya. Bahkan dia digunakan untuk membayar hutang orang tuanya. Nah, itu kita nggak bias. Karena memang semua orang menonton bagian itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya you bilang seperti ini, Ibunda Rose adalah ibunda paling kejam yang ada di film tersebut. Tapi tidak dijelaskan apa alasan-alasannya yang mengacu ke film. Itu bisa bias. Sama seperti ketika kita membicarakan tentang orang lain, tapi kita tidak pernah ngobrol sama dia. Kita tidak pernah berinteraksi. Kita berarti kan bias. Jadi dia beda tipis antara bias dengan hoax. Kalau hoax kita twisted information, informasinya yang seperti ini dijadikan seperti ini. Nah, itu hoax. Bahkan yang tidak ada bisa diada-ada karena kalau bias dia ada tapi samar-samar jadi enggak nanggung gitu. Nah, itu bias. Lebih mendekati ke salah. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Ya. Oke. Okay. Nah, ini absensi online-nya. Jadi silakan diisi link-nya ke tersebut. Nah, saya mau lihatkan lagi contoh lainnya. Ini katanya remaining meeting time ini. Upgrade to pro, kata si Zoom. Kita lihat contoh lainnya. We still have 5 minutes. Ini absensi, nanti muncul di sini. Belum ada yang merespon. Nah, ini contoh Snow White. Contoh lainnya kita lihat seperti Frozen. Oke. Frozen bisa dilihat? Bisa. Nah, ini. Bisa. Oke. Ini Frozen. Jadi ada sifatnya boleh dirujuk kembali ke pengalaman yang you punya, boleh silakan. Kemudian nah ini. Seperti misalnya, in terms of background, I admit that it must be a place somewhere in the up north or earth closer to Canada or maybe Russia. Nah, seperti ini. Things that I can learn from this movie are, nah, seperti ini yang penting. Apa sih nilai-nilai budaya yang bisa you ambil dari film tersebut? Nah, kalau menurut saya di film Frozen, satu, love of your sibling must be stronger than the love to everybody else.
Your siblings know you more than anyone else. Even though you had lived separately, siblings are siblings born from the same parents. Jadi sibling ini adalah saudara kandung. Jadi ini yang bisa saya ambil dari film ini. Yang kedua, distance makes no difference for love. If deep in your heart you love the person like Anna to Elsa, you would have felt tremendous feeling to see the face of the person you love after time sometimes you have not met together. Yang ketiga, love means sacrificing your ego. You sacrifice your needs to make people you care the most happy than yourself. And I really know how this one feels. You care the most happy, you have nothing in your life to be proud of, but you sincerely know that you had contributed good things for the life of people who love you and whom you love. So this is, it is okay to feel the anger in you when you are down to nothing, but soon after that, when you accept all condition and be brave to yourself to know who you are, nothing else matters. It is you yourself who needs love, and the person who loves you might not be that far in your life. So this is what I can learn. Jadi tujuannya final project ini adalah you bisa selain mengkritisi film, juga bisa memberikan penilaian atau menggali nilai-nilai yang bisa you ambil dari film tersebut. Pertama, you komentari filmnya. Yang kedua, belajar memberikan summary dari film tersebut. Dan yang ketiga, memberikan berbagi apa sih yang bisa you ambil dari film tersebut. Contohnya ini, novel Ranah Tiga Warna. Ini sudah nonton ya? Sudah baca? Belum. Belum. Nah, ini Ranah Belum, Pak. Nah, sama seperti ini, nah. Misalnya contoh setelah saya baca, oh ternyata buku ini bicara tentang ini, itu kesimpulan. Nah, menurut saya buku ini memiliki poin-poin penting yaitu bla 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 bla. Nah, itu berarti yang dari kita, ya. Oke. Okay. Ini saya ada buku puisi. Nanti siapa bagi yang tertarik, saya ini bukunya tinggal 4. Saya sendiri penulisnya, boleh bagi yang mau nanti silakan hubungi, nanti diganti aja ongkos cetaknya dari penerbit. Nanti saya share di grup WA ya. Yeah. So that's about the our 15th meeting. Tensi sudah saya share, kemudian poin dari meeting 15 adalah tentang kesimpulan dari CCU. Jadi untuk kesimpulan CCU tujuannya adalah kuncinya itu understanding, yaitu memahami dan mengerti, bukan menjadi, understanding. So cross culture artinya lintas budaya. Jadi seperti kita memahami budaya orang lain, demikian juga budaya kita akan dipahami oleh orang lain. Okay, so I have less than 1 minute, that's Zoom said. So do you have any question? I think it's enough, Mr. Syed. Okay. We will continue talking in our WA group. So I will stop the recording now. When I said Assalamualaikum, so that means I have closed it. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.